Good People. Mungkin saat ini Anda lagi bingung ya, loh kok saya nggak ada di studio tapi ada di sebuah department store. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Gimana sih caranya untuk memix and match busana khususnya buat Anda dan saya yang punya kulit gelap? Alright, kalau gitu karena sekarang ini saya udah barengan dengan salah satu fashion expertise favorit kita semua, Barli Asmara. Hai Safira. Apa kabar? Seneng banget nih ketemu lagi sama Good People yang pastinya di Entertainment News. Seperti Safira bilang bahwa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Twitter yang sudah mention ke akun kita, yaitu ke @inews. Anus banget, saya kan tanya Barli Asmara. Nah sekarang waktunya kita akan milih-milih baju nih Safira. Yuk. Kita bisa nih ya? Ya, bisa nih. Kamu kesana atau mungkin aku kemana ya? Kita akan kasih lihat juga sama Good People. Pilihan kamu sama pilihan aku. Oke, okay. Kalau gitu. Ikutin kita. Mari. Okay. Kalau gitu, kita langsung coba. Baju yang pertama adalah... Oke, kita akan kasih lihat juga nih, kita akan lihat beberapa look dalam artian kita kasih lihat sama Good People look yang memang cocok di kulit kamu. Oke, ya? Kita coba. Juga di tubuh kamu juga. Yuk. Ikutin kita. Oke, Good People, sekarang udah bersama Safira. Yes. Bisa terlihat. Tuh, kan. Dengan shocking color. Dengan shocking color yang dipaduin sama warna natural. Betul sekali. Mungkin yang selama ini yang pernah saya terima gitu ya, di Twitter ataupun di Instagram. Yeah. Kalau misalnya gimana lagi pakai pakaian yang warna-warni tuh, kok bisa sih kak pakai baju warna begitu tanpa terlihat kulitnya jadi lebih kusam. Betul. Atau mungkin malah lebih gelap. Nah, itu gimana tuh? Nah, cara padu-padannya gampang banget. Seperti yang sudah diterapkan oleh Safira, atasan putih itu memberikan lebih cerah pada kulit kamu. Tentunya juga di bagian bawahnya dengan cuma shocking color seperti ini juga memberikan kesan juga di bagian kaki kamu lebih terang lagi. Tentunya juga dengan potongan A-line dengan rock ploy atau pleat seperti ini mengcover bagian pinggul kamu. Ditambah lagi elemen aksesoris seperti kalung yang memang warnanya juga shocking color sehingga color block yang ada di tubuh kamu ini kelihatan lebih fashionable dan stylish banget. Aku suka sama sepatunya. Aku juga suka banget. Fuchsia dan very playful. Gitu. Kita coba baju berikutnya. Oke, kita akan kasih kamu baju itu, tunggu kita. Yuk. Tadaaa! Yellow! Ini dia, another look ya. Yeah. Kali ini juga warna-warna bright. Betul yang sekali. Ditabrakin aja. Ada hijaunya, ada kuningnya, terus juga dengan warna natural. Naturalnya. Aku suka sepatunya, aku suka roknya, aku suka jaketnya, alter ya. Yang memang memberikan kesan juga jenjang pada torso kamu atau tubuh kamu. Karena ini alternya juga tidak terlalu panjang. Yes. Jadi crop jacket. Terus bentuk motifnya juga, stripesnya juga memberikan jenjang. Terus warna kuningnya juga lebih cerah di kulit wajah kamu. Terus warna hijaunya juga shockingnya dapat. Terus ada unsur warna putihnya supaya lebih menetralisir. Dan ini aku suka banget karena ternyata gitu ya warna-warna terang seperti ini yang dikombinasikan bahkan dengan warna terang juga walaupun nggak senada gitu ya tabrakan tapi tetap di kulit tuh nggak terlihat kusam, nggak terlihat aneh, tapi ternyata fine-fine aja ya. Kenapa? Kenapa fine-nya? Karena gini Fir, antara hijau dan kuning itu sebenarnya warna palet yang bisa menyatu ya, apalagi kalau kita kombinasiin dengan warna netral. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini ya bisa jadi inspirasi Anda nih buat Anda Good People. Pertama untuk warna gelap, tips untuk Good People ini nih, sana, ya. Penting. Jangan gunakan warna-warna seperti warna abu-abu, ya. Warna dusty, yang memang akhirnya memberikan kesan lebih gelap lagi pada kulitnya. Gitu. Jadi kusam justru kusam. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, aku Barli. Aku juga senang banget, semoga juga bisa bermanfaat untuk Good People di luar sana yang kalau misalnya ada yang bertanya lagi soal fashion, jangan lupa mention ke akun kita yaitu kemana, ke @inews_net dengan hashtag yang adalah Tanya Barli Asmara. Before I go, like to share to wear boring clothes so everyday, style semas. Bye-bye.